Hai hai hai, Nikita Mirzani dengan kekasih bulinya yang juga seorang berondong, Bats seperti tidak main-main. Sebagai bukti, Nikita pun sudah dilamar sang kekasih. Kabar itu diungkap sendiri oleh Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Di situ si berondong bersimpuh dan memberikan cincin yang manis untuk Nikita Mirzani. Nikita Mirzani awalnya tak berpikir serius kalau Bats akan melamarnya. Namun ketika cowok asal Amerika Serikat itu memberikan cincin, Nikita terlihat begitu bahagia hingga menangis. Apakah Nikita Mirzani dan Bats akan sampai ke pernikahan? Kita doakan saja ya teman-teman. Semoga hubungan janda tiga anak ini dengan Bats berjalan lancar. Seperti diketahui, selama ini Nikita Mirzani sudah tiga kali menjalani pernikahan yang semua berujung pada perceraian. Dari tiga pernikahan itu, bintang film komik 8 ini dikaruniai masing-masing seorang anak. Nikita Mirzani menikah dengan suami pertama yang tak terungkap siapa namanya pada tahun 2006 dan berakhir 2007. Lalu Niki menikah dengan Sajat Ukra pada tahun 2013, namun hanya bertahan 2 tahun. Terakhir, perempuan yang sempat dipenjara karena kasus perkelahian itu menikah dengan Depulati pada tahun 2018. Pernikahan ini juga tak bertahan lama dan kemudian bercerai juga. Nah, bagaimana komentar teman-teman sekalian soal berita ini? Jangan lupa subscribe ya teman-teman.